So guys, gue udah sampai. Jangan tanya kenapa vlognya singkat amat. Ini pas terus langsung sampai dan ya cuma gitu aja ya, karena gini ya. Gue ngerasa gue saat ini sudah berada di titik kejenuhan. Kan misalnya gini, kalau kalian mengerjakan satu hal yang terus menerus, biarpun yang itu kalian suka, yang pekerjaan yang kalian favoritkan, tapi tetap kalian akan sampai di titik jenuh, yaitu ya berisik habis. Jadi itu adalah saat dimana kalian apa yang gak mood untuk buat lakukan hal itu lagi, dan ya itulah yang terjadi sama gue saat ini. Jadi untuk apa belakangan ini gue capek atau jenuh membuat video, mungkin apa karena gue setiap hari upload. Kan kalau kalian yang subscribe channel gue, jadi gue itu beberapa hari ini tuh, beberapa minggu ini tuh gue uploadnya itu sering upload. Jadi jadi beberapa hari gue upload lagi, bahkan yang kemarin satu hari gue upload 2 video tuh. Kalau menurut gue jenuh karena ya gue melakukan itu dengan terpaksa kan. Jadi gue harus bikin sehari harus 2 video atau minimal satu hari satu video kan. Ya. Dan itu gue terpaksa melakukannya ya kan, supaya buat memuaskan kalian, tapi enggak enaknya di gua. Mungkin kalian suka tapi enggak enaknya itu di gua. Jadi gue berpikir bagaimana kalau gue uploadnya itu lebih jarang tetapi kualitasnya itu bagus. Gimana? Menurut kalian gimana? Atau gue upload sering tapi kualitasnya akan menurun karena gue harus edit dengan kecepatan super, dan ya mungkin kualitasnya nggak begitu bagus. Jadi kalian pilih nih, kalian klik ya tuh, kalian klik itu huruf I, kalian pilih deh, kalian jawab pilih yang mana. Oke, okay? Ya jadi gue sekarang udah sampai di Manado, di rumah tante, mungkin tante gue. So kenapa gue kemari, karena kita mau kumpul keluarga dari papa gue. Kita mau kumpul keluarga, sekalian liburan. Siapa tahu pulang dari sini gue udah bisa melepaskan kejenuhan gue. Dan mungkin sampai 1-2 minggu ke depan gak akan ada video baru di channel gue. Kecuali karena ini pasti akan gue upload secepatnya supaya kalian tahu informasinya kan. Supaya kalian gak bingung kenapa nih si Samuel Matoke gak upload video lagi. Jadi supaya kalian tahu nih. Jadi mungkin ini bakal gue upload secepatnya deh, oke? Okay? Kalau gue sempat, karena gue baru pulang. Sekarang masih jam 8 pagi, bayangkan. Ya, oke. Okay. Gue mau menikmati dulu suasana pagi hari di Manado. Ya, jangan lupa pilih pendapat kalian dan jawaban kalian ya. Gitu deh. Bagus itu, sampai sini dulu perjumpaan kita, dan ya, kita akan bertemu di video berikutnya yang gue belum tahu kapan gue akan buat dan akan gue upload. Jadi ya, thank you for watching, bye bye. Sorry kalau ini video ini kurang memuaskan dan kabarnya buruk buat kalian. Oke, okay? Bye bye.